Yo, assalamualaikum. Hai semuanya. Kita jumpa lagi di channel Nejace. Tada. Ya guys, kita Shopee haul lagi guys. Ni minggu aku rajin buat video sebab aku bercuti sekarang ni. Tapi kita tidak dapat pergi mana-mana, jadi kita buat video lah. Jadi kamu layanlah ni video. Tapi ini aku sudah buka sebab aku tidak sabar. Inilah aku kasih tunjuk kamu dulu, okey? Dadada. Ini aku beli hand sock. Hand sock guys, aku lupa warna dia apa. Kamu tahulah ni, kalau seller orang akan letak nama yang lain-lain. Kalau aku, bagi aku ini warna purple lah. Tapi di kamera ni dia nampak lain sikit warna dia. Nanti aku letak nama ni warna. Ini warna putih ya. Biru, peach. Mari kita try. Dadada. Handsock dia tu, di bawah dia dia ada jahitan macam begini. Aku tak tahu apa nama dia. Okey jugalah. Dia punya panjang sampai sini, sampai sini aku. Boleh tarik lagi kalau kamu nampak masih ada lebih lagi di tangan aku. Tapi rasa dia macam panas sikit lah. Lagi dia punya kain jenis kasar. Tapi okeylah. Bolehlah. Okey. Next. Dengan seller yang sama aku beli sanggul ini, scrunchies. Cing cing cing. Gini. Next. Aku lupa sudah apa yang aku order ni, tapi marilah kita tengok bersama-sama apa yang aku order lah. Oh, ini. Dada. Ini Ina. Aku beli warna putih, aku beli warna krim, aku beli warna hitam. Mari kita tengok material dia macam mana. Link seller aku letak di description box aku ya. Kain dia jenis sejuk. Nampak kamu. Dia tidak terlampau tebal lah. Namanya juga Ina. Kalau terlampau tebal panas pula nanti kan. Okeylah ni. Nah. Saiz dia aku dah tahu. Oh, ini saiz S. Dia ada saiz. Aku pilih saiz S sebab aku tidak mau terlampau besar Ina kan. Nah, ini warna krim. Macam begini. Kain dia memang jenis nipis yang sejuk, memang sesuai untuk bikin Ina. Nah. Nipis. Yang hitam. Size S juga aku ambil. Nah, sama sejak kain dia semualah. Jenis yang lembut-lembut. Memang selesa. Next. Apakah ini? Oh, ini legging. Semua yang aku beli ni untuk Ina punya. Ini legging. Ada saiz kan ni? Aku dah ingat sudah. Nanti aku letak kah? Wah, ini kain dia jenis tebal. Sebelum ni kalau kamu pernah nampak aku ada haul dress piknik atau piknik team, aku ada beli legging di sana kan. Legging dia tu jenis nipis, yang ini tebal sikit. Cantik kain dia. Oh, size S. Ini ada size lah. Pinggang dia stretchable. Tapi kamu ambil size yang biasa kamu pakai ya, sebab size dia memang ngam-ngam. Nah, di bawah dia macam begini. Sebelum tu yang aku beli legging tu ada longgar sikit sama aku. Sebab kalau aku dah silap, free size kah? Yang ini ada size. Yang hitam lagi kita buka.
Oh, sama juga kain dia. Wah, baguslah kain dia ni. Memang jenis yang tebal. Adakah kamu nampak? Size S. Wow, aku sukalah kain dia. Memang jenis yang tebal. Recommended. Stretchy juga. Next. Oh, ini adalah pakaian dalam wanita. Kalau kamu yang bukan wanita, kamu boleh skip part sini. Tada, aku beli ini. Warna pink color. Aku suka yang macam begini punya pakaian dalam. Main masuk saja. Nah. Okay, di dalam dia ni dia ada lubang untuk kasih keluar sponge dia. Belakang. Depan. Next. Oh, ini aku ambil juga pakaian dalam size M. Ni ada ziplock. Wow, ada ini lagi. Plastik dia. Oh, yang ini dia ada dua layer. Ini ada hook. Nah, hook dia macam begini. Besar hook dia. Nah, nampak macam berkualiti lah. Nanti aku letak harga dia. Kamu nampak ni getah dia di bawah. Dua layer. Nah, jahitan dia di sini pun tebal. Yang di tepi ni. Macam biasa, di belakang dia ada lubang untuk tukar sponge dia. Ada. Edeng. Next. Ada lagi kah? Oh, ada. Ini yang paling last. Supaya baju dalam kita tidak rosak kalau guna ini. Macam beginilah rupa dia. Jadi nanti tu kalau kita cuci kita punya pakaian dalam, kita kasih masuk saja di sini. Jadi dia tidak rosak, tidak bercampur dengan kain yang lain. Nah, boleh muat. Biarpun dia kecil, dia boleh muat juga. Ada dua baju dalam aku letak di dalam sini. Terus kita campak saja kasih cuci dia. Okay, itu saja video aku kali ini. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe this channel. Pasal banyak lagi aku mau share dengan kamu. Minggu ni aku rajin upload video. Nantilah aku fikir lagi apa video aku mau buat lepas ni. Jadi kamu stay tuned, stay safe, and stay gorgeous. Jumpa lagi di video akan datang. Cantikkah handsome aku? Ini barulah kita menjaga aurat. It's hard for me to say.